Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Muhammad Yanakim Bilma Zuela dari kelas 2 Berkat. Bagi menyiapkan tugasan PBD subjek sains tingkatan 2, saya diminta untuk membuat cili jeruk. Macam mana nak buat eh? Senang je, mari kita buat jeruk. Okay. Kita akan pakai cili putih kampung, garam, gula, cuka dengan bekas tah. Jadi sebelum kita akan jemur dulu, biarkan dia kering, betul-betul kering tu barulah dia tak cepat rosak. Jadi tunggu dia. Lepas tu tunggu dia kering lah. Okay, kita akan jumpa waktu dia kering. Okay, bye. Jadi dah kering, jadi kita akan sekarang ni kita isi cuka. Sebab isi cuka ni lambat, dia keluar, jadi kita isi dulu. Okay, sekarang dah isi, kita bubur gula. Kita bubur gula kan, kita bubur gula semua ni. Lepas tu kita guna garam pula, ada garam. Kita bubur garam. Lepas garam satu sudu dengan gula satu sudu. Lepas tu kacau. Kacau. Sampai dia larut. Naik larut dulu. Lepas tu kita bubur cili pula. Cili bubur penuh, bubur semua tak apa, bubur semua cili. Jadi kalau ni bubur semua cili lah, kalau tak mandi dia boleh makan terus. Jadi kita letak tu. Okay lah, ni kira-kira. Lepas tu kita akan bubur. Tak cukup ni rasanya. Jadi kita akan bubur. Nampak? Okay, cukup ni. Tutup tu kita letak peti lah supaya tak cepat rosak. Jadi kita letak peti. Nanti kita jumpa kalau kita dah siap. Dah siap, senang bukan? Jangan lupa untuk mencuba resipi cili jeruk yang senang dan sedap. Sekian, terima kasih daripada saya, Daniel.